Okey, sebelum kita meneruskan video ini, harap dapat tekan like dan juga subscribe untuk video-video yang akan datang. Hai, hari ini saya akan ajar anda bagaimana kita nak buka pintu ni, kunci pintu ni, sekiranya kita terperangkap di dalam bilik. Okey, so apa yang kita kena ada ialah kalau boleh dapatkan screwdriver, paling baguslah. Tapi kalau tak ada, gunting pun jadilah. Okey, saya akan tunjukkan anda bagaimana caranya. Jom. Okey, kalau tuan-tuan tengok di sebelah tepi ni, dia ada satu lubang, ya. Kita ambil gunting ni, ya, kita cocok di dalam lubang tu. Kita cocok dalam lubang tu. Mana dia lubang ni? Okey, cocok dalam lubang tu, lepas tu tekan dan tarik. Sambil tu kita tarik, ya. Kita tarik. Okey. So, satu dah keluar. Then, seterusnya, apa yang kita kena buat ialah kita kena cabut dia punya cover ni. So, cabut cover ni kita just tekan ke kanan. Ke kiri atau ke kanan. Okay, kalau tak boleh, then kita, dia ada satu macam lubang kat situ. Kita turunkan dia ke bawah. Menggunakan gunting lah. Okey, kita ada gunting saja. So, tekan dia. Alright. Then kita dah keluar cover dia. Seterusnya, apa yang kita kena buat ialah kita buka last screw ni, dua ni. So, kita guna gunting apa saja yang kita ada dalam bilik. Ya. Yeah. Okey. Apa saja yang kita boleh dapat, kita buka dua skru ni. Okey, satu dah jatuh. Dan ni nombor dua. Okey. Cuba buka. Ini dah buka. Bentuk dia macam ni. Okey, langkah seterusnya, apa yang kita kena buat ialah kita kena tolak benda ni keluar. Okey. So, dia kadang-kadang stuck, kadang-kadang tengok pada pintu. Kadang-kadang dia boleh stuck kat sini dan kadang-kadang juga tak. Tapi kalau stuck, cari benda yang berat. Apa saja yang berat, penukul ke apa, kalau ada dalam bilik ataupun gunalah apa saja, hentak ni keluar. Anyway, kita kena tukar lampu baru. So, kita akan cuba yang ni. So, saya akan tekan dia keluar. Alright. So, kita dah berjaya buka. So, next, apa yang kita kena buat ialah, saya akan tunjuk anda. Kita kena gunakan, setelah tu anda perlu cabut sebegini, tolak dia keluar begini. Then dia boleh dia akan boleh buatkan pintu ni cabut. Nampak ya? Eh? Okey. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.